whispering down, thunder in the middle of the night. So let's talk about it. What's going on guys? It's me Ambi47. Welcome back to my channel. So macam tadi korang dengar teaser dia sikit, dia punya sound untuk home speaker ni memang padu teruk lah. Tapi itu teaser, nanti aku akan bagi korang dengar full untuk test sound speaker ni lah. But sebelum tu kita perkenalkan dululah barang yang kita nak review ni eh. So hari ni kita nak review itu sebuah home speaker daripada keluaran brand Osayoy. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada pihak Osayoy sebab bagi ambil peluang untuk ambil try home speaker ni. To be honest, memang padu gila lah speaker ni. And kalau korang pasal, aku terus ucap terima kasih kepada company. Selalunya akhir lah. Tapi sebab kan happy betul sebab Osayoy bagi ambil try guna ni. So ambil ucap dulu lah. Kat sini korang dah boleh tahu betapa powernya speaker by Osayoy ni guys. So model home speaker yang aku nak review ni, iaitu model dia adalah Acredo. Mungkin aku salah sebut, korang boleh baca. Mungkin sebutan dia salah ataupun betul macam aku sebut. Acredo 601 model tahun 2022. So tanpa membuang masa, jomlah ambil tunjukkan pengalaman unboxing speaker daripada Osayoy Acredo ni lah. So akan ada 3 barang main yang kau akan dapat dalam kotak tu. Yang pertama sekali adalah yang speaker itself yang paling besar tu, memang lawa gila. Depan siap ada RGB, dia punya interface memang padu teruk lah. And secondly adalah satellite speaker, yang itu ada 2 macam kalau kau gabung boleh jadi soundbar, tapi dia ada separate. So kau dapat 2 lah benda tu. Tapi kalau kau nak gabungkan dia, nak jadikan dia as a soundbar apa, tak ada masalah. Tapi yang biasa kau nampak macam dia satu-satu macam tu pun lawa juga kan. So ikut preference kau lah. Kalau kau nak locking pun boleh, kau nak asing pun boleh lah. Tapi tak silap ambil, kalau nak locking tu dia punya cara, ada tutorial dia. Ambil akan tunjuk dekat biru ni, ada satu video tu dia ada tutorial macam mana kau nak locking dia punya mechanism tu supaya dia jadi macam soundbar yang proper lah. And yang ketiga, barang paling main yang penting adalah remote control lah. Tak ada remote control susah juga kan nak navigate, nak tekan button itu. Tapi tak ada remote control pun kau boleh je tekan button kat depan tu. Tapi kalau ada remote control, kau boleh je duduk kat coach and tekan je kat belakang apa yang kau nak adjust lah. Contohnya RGB ke, kau nak tukar mode radio ke, mode bluetooth ke, semua ada. Nanti aku cerita kejap lagi guys. So itu yang 3 barang main yang ada dalam tu. And lain-lain adalah kabel, manual dan sebagainya lah. Ambil recommend untuk korang baca juga manual ni supaya korang faham macam mana nak gunakan speaker home ni dengan betul guys. So yeah. Okay, so misalnya ada orang tanya, bang apa yang best ni bang home speaker ni compare to home speaker lain kan? Saya tengok decent je. Okay, pertama sekali apa yang korang perlu tahu adalah watt untuk sesebuah speaker ni. Speaker ni menggunakan 120 watt untuk jana kuasa dia menggunakan apa yang di provide dalam tu, iaitu macam subwoofer dia dan juga dia punya bass semua tu. So apa yang bandnya watt tinggi dengan audio kan? Ini yang korang tak tahu, makin tinggi watt tu makin sedap lah audio dan bass yang dapat provide dalam speaker ni. So memang macam baca tu 120 watt eh, macam wow, apa yang gilanya subwoofer and bass dalam speaker ni sampai 120 watt. And lepas aku dah test, oh my god, no wonder lah. Cuma disclaimer, Ami mungkin tak dapat bagi korang dengar apa yang Ami betul-betul dengar dekat dalam rumah ni masa Ami buka and test tu. Sebab bila Ami record, Ami pasal yang dia punya catch up audio tu tak sama macam apa yang Ami dengar. Senang cerita, bunyi dalam video yang Ami akan tunjuk kat korang kejap lagi untuk test audio tu agak perlahan lah compared to apa yang Ami dengar. Tapi memang seriously Ami cakap, subwoofer dan juga dia punya bass and speaker dia semua memang kuat gila and memang sedap gila kalau korang dengar in person compared to video. Sebab itulah aku tak dapat pula nak bagi korang bukti. Tapi korang mungkin kalau pergi kat kedai mana-mana korang nak test kat luar ke kan, mungkin korang dapat dengar sikit pengalaman. Memang betul Ami cakap, subwoofer and audio untuk speaker ni memang mind blowing lah. So tak apa-apa masa mungkin korang nak dengar sekarang. So jom test, kita buka kasi korang dengar sikit macam mana bunyi speaker ni guys. I'm so excited.
apa pendapat korang? Padu kan. Mungkin macam cakap tadi, macam cakap tadi banyak kali, mungkin korang dengar tak sama macam aku dengar, tapi seriously memang padu gila doh speaker ni kalau korang dengar in person. So dah dah udah bang, sound padu kan. Speaker tu pun kalau kita tengok memang seksi lah orang kata. Memang dia punya body tu nampak premium lah eh. Kalau kita pegang pun rasa berkualiti lah eh. And bila korang letak dekat depan kan, kalau rumah korang yang mungkin ruang tamu besar, meja je memang nampak cantik gila. Tapi sayang lah dekat depan ruang tamu ambil agak kecil sikit, suami tu pasal letak kat tepi tu. Tapi tapi memang overall memang when it comes to orang kata quality body dia, apa yang dia punya cara design dia tu, memang nampak premium lah. Kalau letak dekat ruang tamu ataupun bilik macam studio, memang padu gila weh dia punya quality when it comes to orang kata nampak cantik ke tak. So yeah, ini pendapat Ami lah. Eh, disebabkan tu juga macam Ami cakap tadi, apa yang bandnya kita boleh tukar RGB. Kita boleh tukar RGB. So kalau macam ikut mood korang, mungkin nak macam warna-warni ke, ataupun macam nak mood gelap-gelap ke, nak mood terang-terang merah-merahan ke, itu yang best lah. Korang boleh tukar mood tu juga when it comes to apa yang ada dekat lampu RGB tu. And kalau korang tak nak usik pun, dia akan overall ikut kita punya audio sound tau. Maksudnya kalau macam lagu tu rancak ke depan semua apa, dia akan ikut apa yang bunyi rentak tu, suara lampu tu bertukar-tukar. Which is on default Ami suka sebenarnya setting lampu RGB yang speaker Osayo ni dapat provide lah. So yeah. So dah tahu dah kan, nampak cantik je, sound pun sedap semua kan abang. Tapi apa yang speaker ni boleh buat eh, daripada semua tu? So speaker ni dia ada support AUX, FM radio, Bluetooth dan juga optical lah. Keep in mind yang dalam ni diorang tak ada provide optical cable. So kalau korang nak connect menggunakan optical, korang kena beli kabel optical separate lah. But another than that, semua ada provide lah. Macam FM radio semua dia ada juga provide antenna untuk korang connect ke radio. And kalau Bluetooth, majority Bluetooth device semua boleh connect audio ke speaker ni terus lah. Contohnya macam Ami guna phone untuk untuk Bluetooth ke speaker, yang Ami nak buka lagu dekat phone, dia akan connect ke speaker tu. And kalau korang guna smart TV ke kan, Ami pasti majority pada korang ada smart TV, then korang boleh je just connect menggunakan Bluetooth daripada smart TV korang terus ke speaker tu. Ami rasa cara tu lagi senang sebab tak ada menggunakan kabel, nampak lebih clean lah. Another than that, ada juga cara lain macam AUX dan sebagainya lah. So sangat nice sebab dia provide macam-macam cara untuk korang connect ke speaker ni. Tapi Ami rasa cara yang paling canggih, paling mudah lah sekarang menggunakan Bluetooth. And the good thing is adalah Bluetooth 5.0, which is sangat low latency dan juga power efficient. So don't worry lah kan, kalau korang ada masalah tak ada kabel ke apa ke, ataupun nak kena cari kabel optical, tak payah. Aku recommend untuk guna Bluetooth, especially kalau korang ada smart TV guys. So yup. And selain daripada tu, dia juga ada bonus tau. Ada bonus feature lah dekat speaker ni. Bagi siapa yang minat, korang boleh buat karaoke weh kalau korang nak. Ada dua lubang audio jack untuk korang connect ke microphone yang korang beli, USB wire microphone. Tak silap Ami, Osayo ada bagi free juga promotion sekarang. Kalau korang beli speaker Osayo ni, korang dapat dua free mic. If I'm not mistaken, kalau ada stop mungkin korang dapat. Boleh tak tanya sila tu dapat ke tak free mic tu. Tak silap Ami ada, dia ada macam tunjuk gambar provide dapat free. So korang nak buat macam menyanyi karaoke guna free mic tu pun, boleh juga dekat Osayo ni. Dia ada dua lubang dekat speaker tu kan. So baik tu nak karaoke dengan member, mungkin dengan awet-awet ke, boleh lah kan dekat speaker Osayo ni. Padu lah memang. So ada bonus lagi, dia ada tambah juga, iaitu slot untuk SD card dan juga USB. So kalau kau ada memory card untuk ada lagu-lagu lama, kau nak dengar lagu-lagu raya kan, kau boleh cucuk SD card dalam tu kan, kau boleh dengar jugalah. USB pun dia ada provide juga untuk cucuk pen drive. So memang nice lah kat situ, Osayo terbaik memang. So let's jump to the conclusion. Berbaloi ke untuk kau beli Osayo speaker Alcredo 601-2022 edition ni lah kan. So bang, berapa harga speaker Osayo ni bang? Abang cerita gempak-gempak ni mesti harga mahal kan. So speaker Osayo Alcredo 601-2022 edition ni dijual pada harga RM389. So bila korang dengar abang macam mahal je, anda biar betul, cuba anda research balik home speaker lain yang boleh dapat provide reward tinggi macam ni, subwoofer je ni, berapa harga korang tengok. Abang rasa mesti RM500-600 ataupun lebih daripada tu. So apa yang Osayo provide ni compare tu dengan harga dia tu, memang sangat berpatutan lah in my opinion kan. Also macam Ami cakap tadi, korang dapat free microphone juga kalau korang beli sekarang. Tak silap Ami ada stock untuk dapat free microphone tu. Macam Ami cakap tadi, harga RM389 ni korang dapat sound quality yang pada pendapat Ami memang super B, memang padu gila. Memang level-level speaker home yang memang orang kata harga RM800-700 tu, tapi korang bayar RM389 je.
Eh, korang siap dapat lagi Bluetooth 5.0, so korang boleh connect ke any Bluetooth device yang support. So sangat nice, tak perlu mahal pada kabel. Kalau korang pasang speaker home dulu-dulu, semua nak kena wire kan, tak ada wire terus tak boleh connect dengan subwoofer. So sangat-sangat sayang. Tapi yang ini korang boleh connect ke Bluetooth. Ha, kita pun semua banyak pakai device Bluetooth, so sangat quality of life lah apa yang saya provide dekat sini lah. So I think ya, kalau korang berminat untuk beli, ha, link in description. And kalau mungkin ada voucher code ke, ada discount ke, ada free gift ke, Amir akan provide dekat link in description. So thank you for watching guys. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.